situasi terkini di Stasiun Pasar Senen, yang dimana ini adalah hari Jumat dan terlihat cukup ramai. Halo, selamat pagi semuanya. Kembali lagi dengan gue, April. Oke, kali ini gue akan melakukan perjalanan menggunakan kereta api terbaru, yaitu kereta api Airlangga, yang dimana keretanya nanti akan diberangkatkan pukul 11.30 dari Stasiun Pasar Senen. Wah, ini adalah salah satu kereta yang menggantikan Tegal Express. Oke, di sini kita tes antigen terlebih dahulu ya. Dan alhamdulillah untuk tes antigennya tadi hasilnya negatif. Dan sekarang kita akan mencoba kereta api Airlangga yang perdana hari ini berdinas. Dan sudah tersedia di jalur 1. Mari kita siap-siap untuk berdiri. Pagi Pak, pagi, saya sambil ngerekam ya. Aprilia. Vaksinnya ada, antigennya satu. Lanjut. Siap, makasih. Untuk lokomotifnya menggunakan CC 203-9815 di tipe induknya SCT Sido Tokyo. Oke, untuk rangkaiannya menggunakan CC 203-9815 di tipe induknya SCT Sido Tokyo. Gak sabaran banget pengen nyobain kereta api Airlangga ini yang menggantikan Tegal Express. Dan kebetulan nanti gue duduk di gerbong 8, gerbong paling belakang. Tempat duduk langganan, yang genap maju, yang ganjil mundur guys. Ini dia rutenya guys. Dan ini untuk area restorasinya. Dan sekarang untuk kereta api Airlangga ini sedang peresmian guys. Dan perdana banget nih, gue coba kereta api Airlangga yang penggantinya Tegal Express. Gak sabar banget, cuman kali ini kita short trip aja. Dan untuk kereta api Airlangga ini membawa 8 gerbong kelas ekonomi, yang dimana di sini juga ada fasilitas restorasinya guys. Jadi jangan khawatir, jangan pernah khawatir, kalian gak akan pernah kelaparan karena di sini ada restorasinya guys. Kereta api Airlangga akan diberangkatkan pukul 11.30, masih ada waktu kurang lebih 45 menit lagi guys. Dan untuk tiket kereta api Airlangga ini rute dari Pasar Senen menuju Surabaya Pasar Turi itu harganya Rp104.000 ya guys. Nah kalau misalnya untuk rute yang dekat, misalnya karena gua mau ke Tegal, Pasar Senen Tegal, itu harganya Rp49.000, hampir sama dengan kereta api Tegal Express. Cuman ada beberapa stasiun nanti yang tidak berhenti guys. Untuk persyaratan naik kereta api sekarang tuh apa sih? Untuk persyaratan naik kereta api sekarang itu kalian harus menggunakan tes rapid antigen yang berlaku 1x24 jam atau rapid PCR yang berlaku 2x24 jam. Nah untuk harga tes rapid antigen di stasiun sekarang harganya sudah Rp45.000 guys. Jadi turun, yang tadinya Rp85.000 sekarang sudah Rp45.000, tolong dicatat ya guys. Dan
Selanjutnya surat vaksin minimal dosis 1, tapi kalau misalnya kalian sudah dosis 2 itu lebih baik lagi. Dan buat yang bertanya apakah bisa naik kereta tanpa rapid antigen, jawabannya belum bisa. Jadi walaupun kalian sudah vaksin, kalian tetap harus antigen juga guys. Dan ketentuan anak-anak di bawah 12 tahun apakah boleh naik kereta, sampai sekarang belum boleh guys. Duduk, toiletnya duduk, ya seperti biasa. Kita coba tes kran. Yes, berfungsi dengan baik. Sabunnya masih penuh. Tisu, hai. Sekedar informasi aja, untuk kereta api Airlangga ini juga menggantikan kereta api Maharani dengan rute Surabaya Pasar Turi hingga Semarang Poncol ya guys. Thank you.
Jangan sampai tertinggal di dalam rangkaian kereta. Keterlaluan stasiun Jatibarang terletak di sebelah kanan dari arah kedatangan kereta. Hati-hati dalam rangka turun dan sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Untuk saat ini kereta api Airlangga sudah tiba di stasiun Cirebon Perujakan dan akan berhenti kira-kira sekitar 14 menit. Dan untuk kereta Airlangga ini tadi tidak berhenti di stasiun Pegaden Baru, Haurgelis, dan Arjawinangun ya guys. Lalu terisi juga nggak berhenti. Jadi langsung dari Jatibarang itu lanjut sampai Cirebon Perujakan. Itu guys.
perjalanan kali ini sudah sampai dan selesai di stasiun Tegal. Terima kasih sudah menonton videonya dan see you on the next trip. Bye.